nikel dulu. Saat kita ekspor mentah nikel, itu hanya kurang lebih kita dapat 2,1 billion US dollar untuk semua kategori. Artinya hanya dapat 30 triliun per tahun. Itu yang dapat juga perusahaan, karena pemiliknya adalah perusahaan, bukan pemerintah, bukan ngerjain sendiri, kan enggak. Pemerintah juga bisa seperti itu. Termasuk BUMN juga ngerjain. 30 triliun. Saat ada hilirisasi, mulai tahun 2020, kemudian muncul angka 33,8 billion US dollar. Kalau dirupiahkan menjadi 510 triliun. Dari 30 triliun menjadi 510 triliun. Terus pemerintah kita dapat, pemerintah dapat apa? Dari 30 triliun saat kita ekspor mentahan, kita akan dapat royalti, kita dapat pajak, kita dapat penerimaan bukan pajak, kita dapat biaya ekspor, kita dapat berapa? Itu. Kemudian saat 510 triliun muncul, kita juga dapat royalti, dapat PPN, dapat PPH badan, dapat PPH karyawan, dapat biaya ekspor, dapat. Di mana dapatnya? Yang 30 triliun sama yang 510 triliun. Negara itu dapat dari situ, lompatannya dari situ. Sebagai apa? Penerimaan negara. Supaya ceritanya runtut. Dapat sebagai penerimaan negara. Gede sekali, lipat berapa itu berarti? 17 kali. Masa masih pilih yang mentah? Ya untungnya perusahaan itu urusan perusahaan. Dia mau nyicil bank, dia mau bayar kopi itu urusan. Tapi kita dapatnya itu dapat dari memang pemerintah dapatnya penerimaan negara dari itu. PPN, PPH badan, PPH karyawan, royalti. Kalau kita juga ikut, misalnya di Freeport, kita ikut 51% ini tambah lagi dividen. Satu ngitung kayak gitu itu betul banget. Dapat apa kita? Berapa rupiah kita dapat? Saya minta kasih detail. Jadi bukan polosnya aura-aura. Kemudian dapat dari tadi pajak, royalti, PPN, penerimaan negara bukan pajak, BNPB, dapat BNPB, itu masuk negara. Lah, setelah masuk negara itu kita transfer untuk dana desa. Kita berikan untuk bantuan sosial pangan. Kita berikan untuk membangun infrastruktur. Jadi urut-urutan ceritanya seperti itu. Banyak yang menanyakan, lupa itu yang dapatkan perusahaan. Iya, perusahaan dapat untung, tapi kita dapat untung di mana? Itu baru satu barang. Dan baru diindustrikan, baru mungkin 1-2 derivatif. Kalau bisa sampai 20 derivatif, lebih dari 100 derivatif, itu nilai tambahnya berlipat-lipat. Itu baru nikel. Belum tembaga, belum bauksit, belum timah, dan semuanya kita kirim mentah-mentah-mentah. Kenapa yang Pak ngamuk-ngamuk? Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan membawa kita ke WTO? Ya karena itu. Dulu nilai tambahnya di sana yang berlipat-lipat itu. Sekarang di sini. Gak mau dong melepas begitu saja. Sehingga kita digugat. Digugat kok ditepuk tangan loh. Kita digugat. Tapi kita lawan. Nah itu baru tepuk tangan, kita lawan. Tapi kita mamanya belum muncul, sudah tepuk tangan.
kita lawan. Karena apa? Tidak mau lihat tambah dari sana. Kita mau lihat tambah dari sini. Duitnya ada di sini. Belum kesempatan kerja yang terbuka sebanyak-banyaknya di sini, jangan di sana. Tentangnya kita seruntut seperti itu. Menjelaskan pada rakyat kalau saya runtut karena saya detail satu persatu. Nah kalau nikel itu baru dibuat turunan yang pertama. Kalau sampai nanti ini sudah jadi, kemarin baru saya lihat baterai sel jadi barang yang namanya apa, setelah jadi apa, espal, kentot, prekursor, kemudian jadi baterai sel. Itu sudah ribetnya berapa, saya tidak ngerti. Nanti ini ada itu kita lagi. Kalau ini dikirim keluar, berarti kita masuk ke global supply chain, rantai masuk global. Niatnya kalau baterai saya nanti ada produksi mobil listrik lagi di sini, lipet-lipet lagi. Sekian kenapa kita harus tarik mereka? Karena kita memang butuh teknologi, kita masih butuh pendanaan yang sangat besar. Itulah yang melupakan kita nanti menjadi negara maju. Tetapi ini harus konsisten, pemimpin siapapun ke depan harus mengerti masalah ini, tahu mengenai ini, mau kerja detail, mau berhitung, mau mengkalkulasi, dan cek di lapangan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.